dapat butiran nanti kita ada yang kes tahun lepas semua ada kat sini. Yang nilai rampasan semua kita boleh bagi. So mereka memang saya rasa memang 3 stor simpanan beg tangan dan dompet wanita jenama Bonia, Louis Vuitton, Longchamp serta Carlo Reno dipercayai tiruan digempur dalam serbuan di sebuah pusat beli belah di ibu negara Khamis lalu. Serbuan dilakukan pada jam 12.30 tengah hari oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna KPDN SGP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hasil maklumat dari sekian yang dijalankan beberapa hari sebelum itu. Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN SGP Kuala Lumpur, Lau Swee Hon berkata, untuk masuk ke dalam stor berkenaan pihaknya terpaksa memotong pengunci stor sebelum menemui barangan tiruan yang disembunyikan. Tambahnya lagi dalam serbuan yang membabitkan 7 anggota pengkuasa itu, mereka menemui 5,295 unit barangan beg tangan dan dompet wanita yang dianggarkan bernilai RM527,700. Semasa serbuan dan disyaki bahawa ada barang-barang tiruan, kita memang boleh ambil tindakan lah untuk pecah dan masuk untuk buat pemeriksaan. Dan kita berjaya lah mendapat apa hasil serbuan yang besar kali ini.